Untuk Om saya juga udah berusaha ke sana kemari cari solusi. Saya juga capek jengkel kalau bicara sabar mah. Ya, kurang sabar gimana, udah lama terus masih kayak gini aja. Terus masalah lagi. Terus uang di luar banyak, tagihan banyak lagi gitu. Jadi mohon pengertiannya aja gitu. Jujur aja, kalau dalam hati itu udah pegal, pengennya begini, lebih baik jadi iblis. Kalau mau jadi iblis sekalian gitu. Ibarat kata nyimpang-nyimpang sekalian gitu, tapi puas. Ya kalau kalau ada yang ngarahinnya, misalkan masih tumbalnya, begini tumbalnya. Saya maunya orang yang jolim ditumbalin, orang yang punya hutang saya tumbalin. Kira-kira dapat berapa puluh miliar itu? Ya jangan nanggung lah, berat kata. Iya mending jadi iblis sekalian. Udah berusaha, udah bersabar saya. Hati siapa yang gak pengen banyak duit? Semua juga pengen banyak duit. Capek Om.